Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali ke channel Gurama Korib. So hari ini kita akan unboxing guys, box yang lama sudah dinanti-nantikan, Digimon Card Game BT8. Okay, korang boleh tengok kat sini kita ada Imperial Dramon, Fighter Mode dan juga Gamamon. Kalau tak silap aku, ni dalam Digimon series baru diorang keluarkan pada tahun ni, iaitu Digimon Ghost Game. Aku tak layan lagi. So dalam set ni ada 112 card. Satu pack ada 6 card dan dalam ni ada 24 pack. So buka ini saja, kita nak unbox. Kita ada juga ni dia guys, starter deck. Starter deck 11. So basically dalam ni banyak reprint. Korang boleh tengok kat sini, ni BT. Yang ni ST starter deck punya, yang ni BT2. So nanti kita check it out apa yang ada dalam ni. Jom kita buang masa lagi guys. Okay, basically set ni release malam 26, hari ni aku record 27. So jom kita buang masa, let's go boy. Alright guys, so first kali korang nak tengok mana, aku mesti lah booster box dulu. So jom booster box guys. So korang boleh tengok kat sini playmat aku, aku dah prepare. So kat sini kita ada Magnamon dan juga Ulfos V-Dramon. Dan dalam set ni kita akan dapat tengok Magnamon, diorang keluarkan kedua last Royal Knight dalam Digimon Card Game ni. So ada satu lagi Royal Knight, kalau dah tak ada lagi, iaitu Ezamon, naga paling besar tu kalau tak silap aku. Okay guys, bagi aku keluarkan dulu. Yeah. So first pack, box topper, let's go boy. So booster box makan masa dalam 15 minit ke 30 minit. So aku akan cuba secepat mungkin lah. So dalam ni kita ada, korang boleh tengok sini, Davis Montoya. Ni apa nama, Ichi Ken, Ken aku ingat. Ni Takeru Hikari, ni bla bla bla, tak ingat dua orang ni. Jom kita dapat, kita dapat TK boy. TK kali ni dia dalam set biru, so agak unik. So next, our first pack, let's go boy. Apakah kita akan dapat untuk set kita, set BT8? Adakah luck kita masih berterusan dengan unboxing sebelum ni? So korang boleh tengok sini ada drill moon apa ni. So basically aku tak ingat banyak nama. Kita mulakan first pack kita dengan Gamamon, Digimon baru Ghost Game. Korang boleh tengok kat sini, dia orang advertise dekat Memory Ghost. So ni sangat lawa. Ni warna Imperial Dramon Fighter Mode. Ni ya guys, Ghost Game. So kita dapat first rare. Kakak lain ni korang boleh tengok lah. Kita ada, ya lupa nak mention, dalam set ni kita featuring apa, Digimon daripada Adventure 2. So kalau korang minat, box ni memang untuk anda lah. Dalam set ni aku kalau boleh nak tengok Magnamon, kalau boleh. Okay guys, nampaknya kita sudah dapat macam bayang-bayang sinar tadi. So Candlemon tadi, Kenim Meotismon. Ni new X antibody support warna hitam. So kita ada common 10 cost dengan 13 DP, so sangat kuat. Ni dia guys, armor Digivolution. Tuh, come on. Okay, kita ingatkan shiny apa tadi. Ni juga armor Digivolution untuk warna hijau, apa nama ni, selepas Antiromon ni. So yeah, just a rare. Next pack. Ni kita ada Shakomon option, Tyranomon. Ni ada Tyranomon apa tak namanya. So ni, ni geng-geng Mamemon, bola-bola. Ni apa ni, pensel ni, Opoiki. Alright guys, kita ada normal Takeru. Yes,
Kita ada apa nama Ken-Ken apa yang sebelum dia ni, sebelum dia jadi baik. So yeah, first tema. Kat tu pun efek dia agak kuat juga. So let's go, let's go. Nice. Apa ni? Burung ni aku tak tahu. Ni apa? Ya, kita ada Greymon boy. Object card. Ini armor digivolution ke? Ini card aku perlukan. Ini boy. Bad Ramon. Tapi ini option saja. So aku harap kita dapat pula nanti. Dan Greymon pula Agumon. So set ni kita dapat line untuk Black War Greymon. Ha. Kita dapat Black War Greymon punya line dalam set ni. So yeah, dan skill-skill effect dia semua agak menarik. Dan aku tengah cuba nak build satu deck untuk Black War Greymon. So let's pack guys. Let's pack, kita ada ni apa-apa tu, Black Greymon. Oh yeah, kita ada ni apa, Vital Bracelet punya ni, Digimon ni. Kita ada line baru. Macam set lepas kita ada warna yellow, right? Yang ni kita ada warna hijau. Kita ada Shivamon. So ni Flame Dramon option. Betamon dalam yellow. Kita ada support untuk apa, Dark Knightmon. Very nice. So aku harap mungkin set-set akan datang, dia orang akan release Bagramon. Dan the next card, next rare, Imperial Dramon Fighter Mode. Ooh, nice. Not bad. So let's go, let's go. So kita ada Snow Agumon. Very, very nice. Option Mamemon. Support dia 9 cost, keras. So ni evolution untuk Gamamon. So aku tak tahu namanya sebab aku pun tak layan lagi. Mushroom Hawkmon. Yang ni salah satu di modal Adventure Zero 2. Ni kita ada budak ni, apa nama, tak ingat lah nama-nama tema. So aku layan yang apa, ingat yang main character ni. Supporter dia tu kurang. So nampaknya kita tak ada SR lagi. So ni dia Digimon dari Vital Bracelet. Nice. Level 5. Ya, yeah, the meme. Ini dia guys, the meme. Kita ada Angemon with dua color. So kita boleh tengok sini, kita ada biru dan kuning. Ini satu mekanik baru untuk set ni. So kita ada ni salah satu remote X antibody juga. Black Gatomon. Nice. Effect dia rush. Dan juga Right Drama. Let's go boy. Ni memang aku tengah nak collect line up untuk Armor Evolution. Kumpul letak tepi terus lah. Tak kaya aku nak, aku simpan tepi. So next, Skull Satamon. Let's go boy. Ni Antilmon. Shivamon option. Dan tema The Big Boss of Adventure Zero 2. Nice. So next pack. Di manakah Super Rare? Kita ada Right Drama option. Ni apa, Captain Mon eh? Hook Mon. So ni Mamemon eh? Ni dia
Nah, sih, evolution ya. Alright. Dan kita ada Silphimon. Silphimon dual color. This one I want for deck. Banyak dalam deck kalau nak cuba dibuat. Dan kalau boleh aku dah tengok dalam ni ada Rasenmon guys. Rasenmon apa? Furymon FM. So kita ada Gazimon. Ni Koro Kuru Kuru Gagamon apa dah. Ikan laut. Meramon. Black Meramon ni. Skull Meramon. Ya, Skull Meramon. Oh yeah. Kita ada tema. Tema 4X antibody support. Nampaknya sebelah kanan ni tak ada apa-apa pun eh. Tak ada super eh. Eh macam masih lagi dengan rare. Ini dia rush. Eh bukan rush. Vengeance retaliation baru. Vimon, let's go boy. Dan tema baru ni apa? Tak ingat. Let's go, let's go. Terpatamon, Pencilmon, Terrymon. Nice, uncommon dan yeah boy, Flame Drummon. So 12 pack kita dah buka dan tak ada apa-apa pool lagi. Super eh. So nampak yang semua di sebelah kiri. Okay, let's go. Okay, kita ada Pulsemon, Burung, Udang, Serigala. Ni Bibimon, Uncommon. Dan ni apa nama? Tapi ni line up untuk X antibody. So agak kuat. So set ni memang ada buff untuk X antibody nya line black, blue color. Aku rasa ramai yang akan main Black World Glamour ni deck untuk hitam. Aku rasa lah. Let's go boy. Nice. This one is common. Kita dapat alternate art. Let's go. Alternate art for this bad boy. Nice, lawa tu. Dia macam apa tu, Dormon eh. Dia buat. Nice. Dan belakang ni kita ada All Human. So kita dah ada super rare. Parallel. Kita dah ada parallel tapi mana pergi super rare. Come on. I just need one Chimeramon. Chimeramon. Devimon baru dan Chacomon. So tema kita ada white tema. Not bad. Tapi mana ni Davis dengan Ken. Come on boy. So nampaknya ada something di belakang. Milomyotismon super rare. Nice. Let's go boy. So kita ada lagi beberapa pack lagi. Cuba secepat mungkin. Oh ni kita ada new tema. Nice. Dan tema baru tu aku ada satu deck list yang aku nak cuba try test. Rasenmon susah dapat ya. Kamu rasa ni
muncul ke diri anda. Kita ada option for melometismon dan rare. Apa ni? Kamen Rider. So nampak tempat raya kita punya. Kita punya apa? Super rare di ujung-ujung eh. Oh, kita dah nampak super rare. Please, Enamon. Oh, Opa Nimon. Opa, Opa. So, ini just dari komen-komen. Kita ada Opa Nimon. Nice. So, Opa Nimon agak kuat. Sebab kau evolve, kau boleh recovery. Dan evolution, kau boleh all play satu Digimon. You look like trash. Damn. So, yeah. Kita ada Greymon, Snogomon, Kirubimon, dan versi baik. Dan, Black Wagrimon mana super rare? Come on, boy. Kita ada option. So, adakah kita akan dapat 4 SR? Kita 3 sahaja. Macam ni, guna. New option. 6 cost with 2 color. Let's go, faster. Uncommon and let's go boy, akhirnya kau keluar Black Wagrimon. So teruk boy. So ini mungkin super rare kita yang terakhir, sebab kita dah ada 3 super rare, 1 parallel. Kita baki lagi 2 pack. So kalau box ni adalah kita dapat, kita dapat 4 SR. So kalau boleh aku nak tengok Chimeramon. Rare saja. Aku ingat tadi ni Articuno. Last pack boy. Can we get something good? Come on boy. Skull Satamon. Dan rare saja. So kita ada 3 super rare sahaja. Dan Not bad. Sama. So next, kita tengok Magnamon. Sedih. Aku dah sediakan tempat untuk dia. So, boleh tengok di sini Gamamon, very cute. Nice. So, we are opening. So, that's it. Yeah. So, jom kita layan. Adakah apa? So, PD2 reprint part Agumon dari starter deck. Ni Agumon ni ambil pakai. So aku buat aku pakai untuk Black Wagrimon punya deck. Next kita ada Biomon BT2. When destroy, gain 1 memory. Ada 2 charger. Handsome boy. Tak ingat apa nama Digimon ni. Kita ada Hopmon. Dan ini the boy. Raymon ST1 reprint.
ada berapa yang ni aku perlukan, 1 dan 2 2 saja pandai dia orang ya. Kita ada Ogamon untuk merah dengan 3 cost 1 evolution. Dan ni apa dia blocker ni, ada 4. Skull Greymon, when play you can delete 1 with blocker, 1 Digimon with blocker. So ya, ni aku masuk binder. Handsome teruk naganya, siapa ni, Nakano Haito. Kisah dia lain macam. Next, Volcadramon, apa benda aku tengok. Ni effect dia plus 1 security. Ini dia boy. Serius lah, tak ada shiny. Wow, no shiny this time. Handsome. This artwork by, come on boy. Oh boy, to meet Hokyu. Yeah, well, grab one from BT1. We got 1 and 2. So next, ni very famous with set 1 for security control. Yeah. 2, 3, and 4. And we got Tai Chi repaint. We got 1, 2, 3, 4. So Tai Chi ni bapak mahal sekarang. Kalau yang BT1 ni lah, original set skeping kat 30 the heck. So dia ada repaint. Next kita ada Gaia Force print lagi, reprint semua Gaia Force reprint. Boleh masuk binder. Dan ni tak boleh belah. Ni nama Growlmon, tak ada kaitan dengan efek. 3, 4. Ya, itu saja. Nice. Kira promo Gamamon. Let's go. Dan juga Memory Gauge Silver Plate and let this basic. So yang first edition dulu ya, big color. So yeah guys, itu saja video kita pada hari ini. So aku harap korang enjoy. Jangan lupa belanja sikit like, lepas tu subscribe, share dengan korang. Jumpa korang di video akan datang. Take care guys. Peace.